أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kitab fiqah mazhab Syafi'i fil manhaj barangan Dr. Mustafa Al-Fin Al-Barakan. Alhamdulillah juga kita dapat menghirup udara masa lagi bernafas di bumi Allah ini. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekahkan pahala kepada kedua bapa kita selama kita berada di dalam majlis ilmu ini, insyaAllah kepada mereka. Kita telah membaca kitab bahagian bab al-ijarah, masih tak habis-habis lagi bab al-ijarah. Okay, ada sedikit lagi bab ijarah ni yang perlu dihabiskan sebelum kita masuk bab ji'alah ataupun ju'alah ataupun ja'alah. Dan seterusnya bab terakhir yang ada adalah bab hawalah, pemilihan hutang. So tinggal dua bab dia lagi. Tinggal dua bab sahaja lagi. Alhamdulillah kita dapat baca daripada muka hadapan sampailah muka terakhir, insyaAllah. Doa lah. Jadi saya nak sambung balik pembacaan kita ni, iaitu pada khiar dalam kontrak sewa. Kita dah pernah baca tentang khiar, iaitu kita boleh nak teruskan atau nak batalkan. Itu dalam jual beli. Okey. Sekarang ni ada khiar dalam kontrak ijarah sewa. Macam mana? Dalam kontrak ijarah. Yalah, kadang-kadang kita jadi tak jadi kan sewa kan. Jadi ada juga khiar dalam kontrak sewa. Yang ada dua. Yang pertama khiar majlis dan khiar syarat. Khiar majlis kita ingat dulu apabila kita membuat jual beli, apabila kita masih lagi dalam tempat berlakunya jual beli tersebut, itu dipanggil khiar majlis. Maksudnya kita masih lagi berunding, masih lagi belum bayar dan belum lagi melangkah meninggalkan premis. Selalunya orang kata tiga langkah adas. Maksudnya dah selesai. Tapi kalau dalam sewa macam mana, ada tak khiar majlis? Bagaimana pula khiar syarat? Khiar syarat apa dulu? Khiar syarat tu kalau tak ditentukan dalam masa 3 hari itu boleh pulangkan dalam masa tu, ditetapkan dalam 3 hari. Dalam kontrak sewa tidak wujud khiar syarat dan khiar majlis. Tak ada. Banding dengan kontrak jual beli. Kenapa? Kenapa pula tak ada? Kerana kontrak sewa termasuk di antara kontrak yang berisiko. Kat sini risiko, risk. Kontrak sewa ni ada risiko. Risiko apa? Apa risiko? Kalau jual beli, kita dah jual beli tu, kita ada barang tu kan? Kontrak sewa ni kita belum tentu dapat lagi perkhidmatan dia tu. Belum tentu lagi kan? Kita baru je nak unding, nak dapatkan perkhidmatan dia punya pekerjaan dia ke, ataupun dia punya sewaan, barang sewaan tu.
Ini kerana ia membabitkan barangan yang tidak wujud, iaitu perkhidmatan. Benda itu tak wujud lagi, ada risiko lah. Ada risiko. Sebab tu kiamat ini sebagai syarat tak wujud. Perkhidmatan ini tidak wujud ketika kontrak, walau bagaimanapun ia tetap dibenarkan bertujuan untuk memudahkan orang ramai. Sebab jual beli kena ada barang. Tapi kalau ijarah, barangnya tak perlu ada lagi. Okey, perkhidmatannya kita akan dapat kemudian. Dan dibenarkan dalam syarak sebab untuk kemudahan orang ramai. Dalam pada itu, khiyar juga berisiko. Dengan ini, ia tidak boleh digabungkan kerana ia akan menyebabkan risiko berganda. Maksudnya double lah risiko dia. Pertama, barang ni tak ada, perkhidmatan ni tak ada lagi. Khiyar pun ada risiko, kan? Dia batalkan, kan, pada masa tu. Ada risiko, jadi sebab tu tak boleh. Okey, khiyar majlis dan yang syarat. Okey, tidak sah suatu kontrak yang melibatkan terlalu banyak risiko. So, kontrak yang terlalu banyak risiko ni tak sah. Okey. Tapi ada dua. Nombor dua iaitu khiyar ain. Yang ni boleh. Khiyar ain. Maksudnya cacat, kan? Cacat. Okey, khiyar ain tu cacat, kan? Macam mana? Namun demikian, khiyar cacat wujud dalam kontrak sewa barangan. Okey, apabila berlaku sesuatu kecacatan kepada barangan yang disewa dan memberikan kesan yang ketara kepada nilai khidmat yang ditawar antara ketika sempurna dan ketika cacat, penyewa boleh membuat pilihan sama ada meneruskan sewaan atau membatalkannya. Dia cacat dia punya barang dia sewaan dia tu. So boleh nak teruskan ataupun nak tamatkan. Ya. Contohnya, seorang penyewa yang menyewa sebidang tanah pertanian, kemudian saliran air ke kawasan tanah ini terputus. Dia mula sewa tanah. Sewa tanah, nak buat tanam jagung. Dia nak tanam jagung. Orang sekarang nak tanam jagung sebab apa? Dia punya cepat. Tuaian dia cepat. 65 hari dah boleh dapat hasil. Dia orang cakap balik kampung tanam jagung, kan? Kadang betul juga. Betul juga, kan? Tanam jagung 65 hari dah boleh dapat hasil. Kalau kita dapat kawasan tanah ni, kita cuba buat tanam jagung. Sebab 65 hari baru 2 bulan. Kan? Sementara nak tunggu jagung tu masak, kita boleh jual dia punya baby jagung untuk buat apa ni? Masak sayur semua, kan? Baby jagung tu, kan? Jadi tanam jagung ni ada juga kawan-kawan saya mencadangkan untuk kita buat projek tanam jagung dan sebagainya lah. Tapi apa kata, mula-mula dah sewa tanah tu semua, adalah saliran air dia. Tiba-tiba saliran airnya terputus. Takkanlah kita nak sewa terus. Jadi dalam kes ni kita bolehlah cakap, okeylah macam ni air dah tak ada, kan? So kena minta khiyar ain. Kan tanah tu tak ada air dah. Tak ada air dah, macam mana nak sewa lagi? So kita boleh minta untuk tak teruskan sewa. Ya, ada pilihan lah, ada pilihan. Tapi yang ni biasa, kan? Kalau dalam kes-kes macam ni, kita dah biasa dah, kan? Contoh lain, jika penyewa menyewa sebuah kereta, lalu tayar kereta ini rosak dan pemilik tidak berusaha membaiki kenderaan tersebut. Tayar kereta rosak, kereta sewa. Tayar kereta rosak, langsung untuk berjalan lah. Tapi bagi tahu dah call, kan? Dekat owner, kan? Ni tayar kereta rosak. So, macam mana, kan? Dia pun puyeh mencari tayar, tak jumpa tayar. Mungkin tayar special lah, kan? So, kalau tak boleh nak ganti, so penyewa boleh batalkanlah.
kan, dia buat khiar. Sebab air cacat, kereta tu kalau tak ada tayar macam mana nak jalan? So cacat, so boleh buat khiar. Penyewa tidak perlu membayar jika kontrak tersebut dibatalkan sebelum bermula tempoh penyewaan. Jika kerosakan berlaku dalam tempoh penyewaan, kalau sebelum kita tak payah bayar. Kalau dalam tempoh penyewaan, penyewa hanya perlu membayar bayaran sewa yang sepadan. Kalau dalam tempoh tu, kita bayar yang sepadan lah. Maksudnya sepadan kalau dia pakai dah 10 hari, nak tempoh kan? 10 hari je lah sepadannya. Janganlah sampai sebulan. Okay? 10 hari. Okay? Yang sepadan. Iaitu membayar sebahagian sewa yang ditetapkan dalam kontrak. Bayar separuh je. Bayar itu 10 hari. Tak payah bayar 30 hari. Ya? Ya. Walaubagaimanapun, khiar cacat, khiar aib tidak wujud dalam kontrak sewa jaminan. Ha, sewa jaminan kita ada baca dulu kan? Sewa jaminan. Contohnya, jika pemilik membawa barangan yang akan digunakan perkhidmatannya, kemudian didapati barangan tersebut cacat, maka pemilik perlu membawa gantiannya kerana barangan yang disewa ini disyaratkan mestilah elok, sedangkan pemilik membawa barangan yang tidak elok. Jika penyewa tidak bersetuju, kes ini perlu dirujuk kepada jaminan yang diberikan dan kontrak sewa ini tidak terbatal. Ini kalau jaminan ni maksudnya kalau dia ada jaminan lah dengan kontrak sewa tu. Contoh kalau jaminan ni dia sewa kereta tapi dengan pemandu sekali, kan? Jaminan dia ada pemandu bawa dia sampai ke tempat B, kan? Itu jaminan dia, kan? Ha, tapi masa tu pemandu tak ada, kan? Tapi kontrak sewa tak terbatal, okay? Kena bawa ke mahkamah, okay? Sebab dia punya jaminan dia nak sediakan pemandu dan bawa dia sampai ke tempat B tu, ha, tak dapat dilaksanakan. Itulah kontrak dengan jaminan. Itu adalah khiar dalam kontrak ijarah sewa. Bagaimana pula kalau dalam kes dia mengaku, penyewa mengaku lain, pemberi sewa mengaku lain? Contohlah kan, contoh kalau penyewa pakai barang lepas tu rosak, dakwaan rosak tu, pemberi sewa cakap ni dia rosak disebabkan penyewa pakai. Macam mana? Kan? Kita baca lagi ya. Pengakuan berbeza antara pemilik dan penyewa dalam kes ini pemulangan atau kerosakan. Pulang barang lepas tu rosak. So macam mana? Sekarang kita dah bagi sewa, lepas tu pulang barang tu rosak kan? So siapa yang kita boleh pakai? Kata siapa? Sebab dia ikut kata, kan? Dia cakap saya bolang elok, yang penyewa cakap dia dapat tak elok, kan? Dalam kes ni macam mana? Dakwaan rosak yang pertama. Jika barangan yang disewa rosak atau cacat dalam tangan penyewa dan penyewa mendakwa ia tidak menyalahgunakannya, sebaliknya ia disebabkan oleh bencana alam, iaitu sebab yang di luar kehendaknya. Kalau bencana alam banjir je tu. Banjir. Kita sewa kereta, lepas tu banjir. Kalau dalam pekah macam mana kan? Sebaliknya ia disebabkan oleh bencana alam, iaitu sebab yang di luar kehendaknya, ataupun disebabkan oleh faktor yang dibenarkan oleh penggunaan biasa. Penggunaan biasa ni contohnya, kalau dia bawa kereta, dia bawa kereta lah. Dia bawa kereta macam biasa, kan? Tapi rosak. Rosak. Bawa kereta je, lepas tu rosak. Mungkin nombor tayar rosak ke apa kan. Penggunaan biasa, bukannya dia pergi bawa pergi rally ke, dia bawa pergi racing ke. Penggunaan biasa. Sementara, pemilik pula mendakwa ia berlaku disebabkan oleh salah guna. Yang mana pula cakap, ini salah guna ni. Kan? Biasalah kan? Dia akan cakap, ini salah guna ni, kalau pakai biasa, takkan rosak, kan? Salah guna ni kan? Penyewa, salah guna penyewa akibat penggunaan yang berlebihan atau
kecuaian atau tidak menjaga barangan yang disewa dengan baik. Ini salah guna ni, salah tak pakai betul-betul ni, tak jaga betul-betul ni. Ya. Tu pemilik cakap. Sebab barang dah rosak. Kan? Apa nak ganti kan? Siapa nak keluar duit ni? Itulah. Yang penyewa pun cakap, eh mana boleh saya pakai je, pakai tiba-tiba rosak. Lepas tu yang pemilik pula cakap, eh mana boleh ni mesti pakai terlebih. Kan? So macam mana dalam kes ni? Dalam kes ini, pengakuan yang akan diterima ialah pengakuan penyewa. Ya? Dan diperakukan, diperakui selepas dia bersumpah. Nak kena sumpah. Kan? Dia pengakuan dia boleh diterima selepas dia bersumpah. Sumpah macam mana? Sumpah. Ini kerana pemilik membuat dakwaan wujudnya salah guna. Sementara penyewa menafikannya dan mendakwa penyalahgunaan tidak wujud. So dia kena bagi tahu lah, saya tak ada pakai elok-elok je. Kan? Tak ada bawa salah guna. Contohnya saya tak bawa racing, saya tak bawa laju, saya tak bawa 180. Kan? Mungkin bawa 180-200 kan? Ha. Kilometer sejam. Tak mahu dia tercabut dia punya apa. Kalau kereta. Kan? Ha. So dia bawa biasa. Tapi dia kena sumpah. Ha, dan diterima. So kalau kita penyewa, kita pemberi sewa kan. Kalau penyewa kita bersumpah, ha, tu dia dengan Tuhan. Eh? Maksudnya dia cakap, tak ada, saya pakai elok-elok. Ya. Okay. Bawa kereta, start engine, jalan. Terus habis sampai, tutup engine. Kan? Tapi usap. Kan? Macam esok. Kan? So maksudnya, yang tu kita tengok, kita terima perakuan dia dengan sumpahan. Eh? Dengan sumpahnya. Eh? Jadi mengikut, eh? Sebelum okay, kita dengar tadi, dia mengaku penyewa dan berakui selepas dia bersumpah. Ini kerana pemilik membuat dakwaan wujudnya salah guna. Kita yang pemilik cakap ini salah guna kan? Tapi penyewa menafikannya dan mendakwa penyalahgunaan tak wujud. Okey, jadi mengikut hukum asal, hukum asalnya salah guna tak wujud dan tiada siapa yang dipertanggungjawabkan. Dengan ini pengakuan yang diterima adalah dakwaan asal yang disokong oleh sumpahnya. Senang je dalam Islam. Kan? Kita ada beza pendapat. Satu cakap ni ada penyalahgunaan, asalnya memang tak ada salah guna kan. So dia kena sumpah aja. Memang tak ada, tak ada salah guna, tak ada apa, tak cuai, tak ada, semua macam biasa kan. So maksudnya dia diterima. Okey, ikut hukum asal. Eh? Bagaimana pula kalau dia dakwa pulang tapi tak pulang macam tu? Kan kita dah sewa, dia cakap dia dah pulang kan dah. Lepas tu, pemilik cakap, eh mana dah pulang? Tak sampai. Ha, macam tu kes ni macam mana? Sebab dulu saya pernah pergi sewa kereta dekat Kuching. Dia cakap, tinggal je kereta tu dekat airport. Kunci, kunci masa tu macam mana? Ha, kunci dia suruh bagi kat dia. Tapi dia cakap tinggal je dekat airport. Dekat mana-mana lah kan, dalam tempat parking tu. Kan? Jadi kalau saya tak pulang macam mana? Kan? Ha, tapi mungkin kucing masuk. Ya, dia kucing masuk. Sebab kucing ke? Tak ingat lah. Langkawi dah gila kan? Langkawi pun memang macam macam tu. Letak je lah dia cakap mana-mana apa kan? Ha, betul lah Langkawi pun sama. Eh? Letak je, lepas tu bagi kunci. Eh? Kalau dalam kes ni, macam mana eh? Jika pemilik dan penyewa berbeza pengakuan. Contohnya penyewa mendakwa dia telah memulangkan barang yang disewa kepada pemilik. Penyewa cakap saya dah pulang lah barang kepada pemilik. Namun pemilik menafikannya dan berkata, anda tak pulangkan kepada saya, mana ada pulang, tak ada. Kan? Bila pulang kan? Bila masuk kan macam tu kan?
Pengakuan pemilik akan diterima jika disokong oleh sumpah. Ha, kali ini pemilik pula diterima kalau disokong oleh sumpah. Kan? Kalau piramidi kan sumpah-sumpah kan. Sumpah yang. Kan? Kan? Sebab dia kali ini sumpah pemilik yang diterima tadi. Kalau kes besar, penyewa punya sumpah dia terima. Kalau pulang ni, pemulangan ni, okay, kes, kalau tak pulang atau pulang ni, okay, sumpah pemilik yang diterima. Boleh faham ke ni? Eh? Boleh kan? Okay, kalau tak pulang, kes, kan, kes tak pulang, sumpah pemilik. Kalau kes besar, sumpah penyewa. Eh? Sebab penyewa cakap, saya tak guna salah guna. Eh? Asalnya tak saja salah guna. Eh? Hukum asalnya dia salah guna. Kalau dalam kes ni, asalnya dia tak pulang. Kalau pulang memang kena sampai dekat pemilik lah kan. Eh? Dia baca. Pengakuan pemilik akan diterima jika disokong oleh sumpah. Ini kerana penyewa memegang barangan yang disewa untuk mendapatkan hikmatnya. Pada asalnya tiada sebarang pemulangan dan penyewa adalah orang yang mendakwa. Asalnya tak ada pemulangan dan penyewa adalah orang yang mendakwa. Dengan ini pengakuan yang diterima ialah pengakuan orang yang menafikannya dengan disokong oleh sumpah. Jadi yang dakwa cakap dah pulang ialah penyewa. Kan? Eh, saya dah pulang lah. Tapi tak pulang. Kan? Jadi yang kena tak kena nafikannya adalah pemilik. Saya tak ada pun terima. Dan sumpah sekali lah. Kan? Jadi pengakuan pemilik tu yang diterima bersamaan dengan sumpah tersebut. Itu adalah bab ijarah. Panjang bab ijarah ni kena habis saya lama juga. Sekarang ni kita akan masuk bab yang seterusnya. Bab 30. Eh? Bab sagu hati. Sagu hati ni lain sikit dengan ijarah. Eh, sagu hati. Eh, dia panggil jialah, jualah ataupun jialah. Eh, sagu hati. Macam mana kes sagu hati ni? Sebab sebelum saya masuk ni, saya selalu berbincang dengan rakan-rakan semua. Selalu kita bincang lah contohnya, apa kontrak yang sesuai untuk diguna pakai dalam sesuatu perniagaan, dalam sesuatu operasi dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok lah, boleh pakai wakaf ke, boleh pakai hadiah ke, boleh pakai hibah ke, boleh pakai jualah ke, boleh pakai ijarah ke dan sebagainya. Okay, zaman sekarang ni, benda-benda ni kita baca, kita baca bukan setakat baca. Kita kena baca dan aplikasikan. Aplikasikan dengan kontrak-kontrak perniagaan yang sedia ada. Sebab kalau kita tak dapat aplikasikan, setakat baca je lah. Itu tengok khiar majlis juga. Khiar majlis atau khiar syarat. Sepatutnya kalau dia cakap, dia nak dipanggil sleepover kan? Sleepover kan? Maksudnya kita nak tidur satu malam dulu. Lepas tu kita nak buat keputusan. Sepatutnya dia kena tunggu dulu. Yang pertama tadi. Kalau dua-dua dah setuju, kan, dia kena tunggu. Saya kadang tak berminat juga untuk dalam kes macam ni lah. Dia maksudnya ada sekali yang meramai kan. Selalunya kalau yang meramai tu saya biarkan dulu. Saya ada juga dulu, saya pergi tengok satu apartmen.
Dia panggil tiga orang. Okey. Orang pertama saya sampai. Lepas tu ada orang kedua lepas saya, satu couple. Lepas tu ada lagi satu couple lepas saya. Tapi saya biar je. Lepas tu saya dah lama sikit pun saya tanya. So jadi ke tak? Kan? Sebab saya tak nak kacau. Nak kacau orang lain. Sebab rezeki ada macam tu. Kan? Tapi bab macam ni tak apa-apa etika lah sikit. Kan? Sebab unless dia dah cakap first come, first serve. Kalau dia cakap first come, first serve, contohnya siapa bayar deposit dulu, dia yang dapat kan? Okey lah. Tapi kalau dia dah jumpa, lepas tu dia cakap, okey saya ni, saya tunggu untuk besok ke apa. Dan dia dah maksudnya, dia dah dalam majlis tu nak jual lah. Tunggu besok je kan? Tu patutnya dia kena tunggu lah. Tapi kalau dia dah cakap, siapa yang dulu dia bayar deposit, dia masa dah tu eh. Itu dia dah, dia dapat ke, itulah first come, first serve. Okay. Yang ni kita kena tengoklah eh. Kalau itu pun kalau bukan brokerage kan pun tak di dalam mazhab ni kan Syafi'i dia kata kan tak digalakkan apa semua kan, tapi kalau dalam kes ada pandangan lain maka tak boleh dalam masalah percentage. Okey, sagu hati ji'alah takrifnya eh. Ji'alah dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan baris atas iaitu ja'alah ataupun baris bawah ji'alah dan hadapan ju'alah. Jadi tak kisahlah. Ju'alah ke ji'alah ke ja'alah. Sebab saya dulu pernah ditanya, ni ju'alah ke ja'alah ke ji'alah, mana-mana boleh. Kan? Mana-mana boleh. Sebab dulu masa saya tulis paper dalam conference yang saya gunakan ju'alah ni untuk develop derivative. Okay, derivative ni ialah secara khususnya saya buat option. Okay, bukan ju'alah, hurbun, saya pakai hurbun, saya minta maaf. Bukan ju'alah yang saya pakai hurbun, hurbun call option. Option, maksudnya option kita boleh beli atau tidak, kita sama ada nak terus atau tidak beli ataupun kita tak nak beli, option. Yang ni derivative. Tapi pernah juga lah cerita tentang ju'alah ni. Ju'alah ni dia orang tanya ju'alah ke ja'alah ke ja'alah, semua boleh. Maafi muskilah. Kata nama ini merujuk kepada sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang kerana sesuatu yang dilakukan. Dia bagi sesuatu kepada seseorang. Seorang bagi sesuatu kepada seseorang kerana benda yang dilakukan. Saya kalau dalam kelas, saya lalu cerita student ju'alah ni atau ja'alah atau ja'alah ni. Contohnya cerita P. Ramli. Allah yang terhampir kan. Cerita Nujung Pak Belalang. Siapa sini selalu tengok cerita Nujung Pak Belalang kan, tak sedap kan? Sultan masa tu anaknya sakit, betul tak? Anaknya sakit. Apa Sultan cakap? Siapa dapat okay, rawat anak dia, kahwin anak dia kan. Sonyum di situ terkahwin kan. Kena dah kahwin macam mana? Kan? Tak ada yang terpaksa bang ni kan. Sultan dah suruh kahwin ni kan. Macam mana? Kan? Alhamdulillah kan. Rumah tak ada tak apa boleh cakap. Tapi nampak ni live kan. Live ni tak apa, dia tak tengok live. Okay, so maksudnya contohnya macam tu. Membuat sesuatu, dia bagi itu sebab dia buat sesuatu. Dia buat sesuatu tapi tak adalah benar. Dia nak kahwinkan anak dia lah. Contoh. Bukannya betul-betul. Kan? Kata nama ini merujuk kepada sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang kerana sesuatu yang dilakukan. Ia juga disebut sebagai junun atau ja'ilah.
Nurul syarak ialah atau saguati ialah mewajibkan gantian yang diketahui untuk kerja tertentu. Okay. Bayar untuk kerja tertentu sama ada kita tahu atau tak. Okay. Atau kita kenal ataupun tidak orang yang buat kerja. Sebab kalau macam Sultan tadi cakap, siapa-siapalah yang boleh merawat anak saya, tak kisah siapa-siapa. Tak kira lah pakcik ke, orang muda ke, kan? Ataupun siapa-siapalah, tak kira, tak kenal. Ha. So dia dapat dia punya sagu hati tu. Tak kenal siapa-siapa. Okay, banding dengan ijarah, kalau ijarah, ijarah tadi kan, kita dah tahu dah siapa yang nak buat kerja tu. Nak bayar upah tu. Yang ni kita tak tahu siapa. Open. Open. Okay? Open. Selalu kita buat macam tu kan. Siapa-siapa ada menjumpai ni. Okay? Sagu hati sebanyak ni akan diberikan. Ini kalau macam ya? Kucing hilang. Ah, kucing hilang. Okay? Siapa-siapa yang terjumpa kucing ini kan? Pemilik sanggup memberikan okey RM100 kan, contoh kan. Maksudnya kerja ini dilakukan oleh seseorang pekerja yang dikenali atau tak dikenali. Siapa-siapa boleh buat, siapa-siapa boleh buat. Takrif ini akan dijelaskan lagi ketika membincangkan tentang rukunnya. Kena ada juga arkannya. Rukunnya tetap ada. Jual beli ada rukun, hibah ada rukun, semua ada rukun. Ya? Ada rukunnya. Ya? Contoh hibah. Salah satu rukun dia hibah, sebab hari itu saya bincang dengan saya punya rakan-rakan nak buat kontrak apa ni, kan kita buat, saya buat charity shop kan, Imanina charity shop tu. Dia tanya, tak boleh ke kita guna kontrak wakaf? Kita maksudnya wakaf. Saya cakap wakaf payah. Kan? Contoh orang bagi baju, wakaf. Kan? Wakaf ni satu aset yang kekal lah kan. Kalau boleh kekal lah sampai forever and ever and ever and ever and ever and ever after. Tapi kenapa dia syadangkan wakaf? Sebab dia nak kalau boleh pahalanya ialah forever and ever and ever and ever after. Tapi kalau macam contohnya yang kadang-kadang kontrak yang kecil ni, harta mangkul dia panggil, harta yang boleh alih ni, harta boleh alih. Kalau nak wakafkan baju. Contoh, sebab charity shop kan kita ambil baju yang nak pakai apa semua. Kalau kita nak wakafkan baju, pertama sekali tak boleh jual. Wakaf tak boleh jual. Kecuali harta tu disewakan ke apa ke, barulah boleh dapat kita gunakan harta wakaf. Wakaf tak boleh jual. So macam mana dia nak buat? Mana dia nak ni? So, wakaf, lagi satu, bila wakaf tu dah bagi kepada orang, contohnya dia tak jual lah sebab dia bagi kepada orang lain pun nak jual pun tak boleh. Nak bagi orang lain pun boleh wakaf-wakaf kan. Dan lepas tu macam mana nak lupuskan? Itu wakaf, walaupun wakaf tu generik. Walaupun wakaf tu generik. Lepas tu di cadangnya, apa kata kalau punya hibah? Saya cakap kalau hibah, orang tu bagi orang tu bagi atas kontrak hibah, kena ada akad bagi dan terima. Aleceh kan, saya bagi, saya terima. Kan susah hibah kan? Hadiah senang, sedekah senang. Hadiah tak perlu ada akad terima kan? Ijab kabul tu tak perlu. Seorang pun sedekah pun sama. Tak perlu dia kata saya terima, orang terima sedekah, saya terima sedekah, tak ada. Terima ni. Jadi kontrak ni kenapa dia argue? Sebab kontrak ni kalau kita bagi je, lepas tu yang charity shop tu jual, dia jual pada RM1. Selai RM1.
Jadi maksudnya kononnya pahalanya tak dapat lagi, dah habis. Pahalanya bagi habis. Saya cakap mesti ada multiplier effect. Walaupun dia dah bagi dan habis dapat pahala kan, lepas tu dia jual pada harga RM1, takkan tak ada multiplier effect. Kan? Multiplier effect tu orang yang beli harga RM1 tu mungkin dia dapat, sebab kita nak cover kos operasi ni. Kan? Social enterprise. Sebenarnya charity shop yang saya buat ni ialah social enterprise. Itu perniagaan berasaskan social. Dia kalau dapat cover pun dah cukup. Tapi selama ni tak boleh cover lah. Okay? Gaji bekerja, ada kita kena gaji orang. Gaji bekerjanya, elektriknya, airnya, sewanya dan sebagainya. Okay? Jadi kontrak yang itulah kita discuss lah, sebab bila-bila discuss kita dapat kontrak. Kontrak, kalau kontrak dia maksudnya kononnya dia dah habis. Pahalanya dapat lagi tak pahala. Tapi mesti ada multiplier effect. Macam ekonomi. Ekonomi ada multiplier effect. Kita belanja hari ni, orang lain dapat, kalau dapat, so dia ada multiplier effect. Okay? Ada multiplier effect. Okay, dia punya multiplier effect tu mungkin kita tak nampak sekarang, tapi mungkin dia akan ada, eh, sebagai contoh. Lepas tu dicadangkan wakala dan sebagainya. Kalau wakala, maksudnya wakil. Wakil payah sikit, kan? So, masa ni, saya masih gunakan kontrak, hadiah dan juga infak lah secara generalnya. Hadiah atau sedekah, habis, lepas tu jual, lepas tu kita infak balik. Ya? Kita infakkan balik hasil. Okay. Hasilnya kita infak balik. So, dia ada multiplier effect lah. Multiplier effect. Okay, so kita baca balik. Sembang dia memang kan. Sembang. Kesahihan menurut syarak. Ha, ni macam mana boleh ada ji'alah ni? Eh? Atau ju'alah atau ja'alah ni. Macam mana datangnya? Okay. Kesahihannya menurut syarak. Bila? Okay, ji'alah dibenarkan oleh syarak dan ini dinyatakan oleh hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkatanya. Hadis ni tentang masa tu ada peristiwa di mana seorang ketua kampung ni kena sengat. Kena sengat. Lepas tu tak baik-baik kan? Ha, tak baik-baik dia. Sengat dia kena sengat kala ke tak sengat? Kala kan? Tak baik-baik. Lepas tu ada sahabat cakap, okey boleh. Saya jampikan, saya bacakan. Saya bacakan tapi dengan sagu hati. Ha? Lepas tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah hingga akhir ayat. Lepas baca, dia sembuh sikit. Kan? Sembuh, dia embus, baik pula ketua kampung. Kan? Lepas tu ketua kampung bagilah sagu hatinya, iaitu kambing 30 ekor. 30 ekor kambing. Ya? Tapi sebelum nak dibahagikan tu, kan? Sahabat-sahabat ni tanya Rasulullah. Ya? Dia tanya Rasulullah, Rasulullah ni kita buat macam ni boleh ke tak? Ya? Rasulullah cakap, boleh, maafi muskilah. Bagi aku pun, dia pun bahagian sikit. Kan? So, itulah, okay? Macam mana kesahihan menurut syarak ji'alah ni dibenarkan. Ini saya baca hadisnya. Beberapa orang sahabat Nabi SAW berangkat dalam satu perjalanan. Apabila tiba di sebuah perkampungan Arab, mereka memohon untuk menumpang. Tetapi penduduk kampung tersebut enggan menerima mereka. Orang nak tumpang tak kasih. Kesian. Ketika itu, ketua kampung tersebut telah disengat. Kena sengat. Dan mereka telah menggunakan segala-galanya untuk mengubatinya. Macam dah guna dah kan, Mobiko, Laila, apa semua orang cuba guna tak boleh. Okey, tetapi sedikit pun tidak berkesan. Okey, beberapa orang di kalangan mereka berkata, mungkin kamu patut berjumpa dengan orang-orang yang singgah tadi tu. Ah, itulah tadi orang tu nak singgah kita tak bagi, kan?
Sekarang nak minta tolong dengan orang tu. Orang tu nak singgah, dia tak boleh, tak boleh. Tolong jangan masuk. Jangan masuk kampung kami. Kan? Sekarang ni nak terpaksa minta banyak tolong. Kan? Itulah kadang-kadang kita. Okay? Mungkin, mereka mungkin ada sesuatu sebagai ubat. Lantas mereka datang menemui para sahabat dan berkata, wahai kamu sekalian, ketua kami telah disengat. Kami telah gunakan segala-galanya untuk menyembuhkannya. Malangnya tidak berkesan. Habis doktor-doktor, tabib-tabib dah kami guna. Tak berkesan. Tolonglah kan dia. Adakah ada di kalangan kamu yang boleh mengubatinya? Dia tanya. Ada tak orang boleh ubat ni kan? Sebahagian sahabat menjawab, ya demi Allah saya boleh menjampi. Boleh jampi. Maksudnya ayat-ayat jampi ni boleh. Kita baca sikit ni, lepas tu kita ataupun saya baca habiskan hadis ni. Cuma demi Allah, kami telah memohon izin untuk menumpang di tempat kamu, tetapi kamu tolak. Dia pulang paku. Macam mana? Pulang paku buah keras. Kan? Oh, tadi kau tolak aku ya, aku nak tumpang, kau tak kasih. Kan? Kali ni kau nak minta tolong pula kan? Asalkan lah. Kan? Saya hanya akan menjampi untuk kamu jika kamu berikan kami sagu hati. Ada sebab kau tolak lah ni kan? Sebab kau tolaklah kami tadi, terpaksa kalau nak minta tolong kali ni, kena ada sagu hati. Kalau tak, kita boleh tolong. Kan? Kena ada sagu hati. Setelah berbincang, mereka bersetuju memberikan sekawan kambing. Sekawan kambing 30 ekor juga tu. Kayu dulu kan, 30 ekor. Okay, sahabat ni pun pergi menghembus. Pergi menghembus ketua tadi dan membaca ayat bermaksud, segala puji bagi Allah sekian alam, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Tiba-tiba ketua kampung bangun seolah-olah baru terlepas daripada ikatan. Surah Al-Fatihah ni terus bangun. Maksudnya power of Al-Fatihah tu. The power of Al-Fatihah tu. Dan semua kuasa Allah lah. Kuasa Allah. Lalu bangkit tanpa sebarang kesan penyakit, Abu Sa'id berkata, lalu penduduk kampung itu memberikan sagu hati seperti yang mereka setujui. Sebagian para sahabat berkata, bahagikan. Kan, orang cakap, dah dapat 30 ekor ni, bagi-bagikanlah. Kan, seorang je kan. Bahagikan. Namun sahabat yang menjampi tadi berkata, boleh ke tak kan? Aku jampi ke baca Bismillah, baca Al-Fatihah, tiba-tiba elok. Nak kena tanya Rasulullah lu. So tunggu sehingga kita bertemu dengan Nabi SAW dan kita ceritakan kepada baginda. Jadi kita tunggu perintah baginda, selepas itu mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Baginda bersabda, bagaimana kau tahu ia adalah jampi? Macam mana kau tahu itu jampi? Kan? Kemudian baginda bersabda, kamu benar. Boleh. Benar, betul. Maksudnya baca Al-Fatihah tu adalah benar, baca kan. Oleh itu saya pun lepas ni nak baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, tengok mana tahu sakit-sakit semua hilang. Okey. Kamu benar, bahagi-bahagikanlah dan letakkan satu bahagian untuk saya bersama kamu. Lalu Nabi SAW tertawa. Nabi pun tertawa juga kan. So maksudnya, dia baca kan Al-Fatihah kan, elok pula ketua kampung tu dapatlah dia punya sagu hati. Itulah dia punya kemalah tu, dia punya sagu hati. Okay, saya tak nak sambung lagi sebab masa untuk isyak kita pun banyak urusan kan. So urusan isyak ni selesai solat isyak boleh tidur. Boleh tidur. So kita akan sambung seterusnya dalam bab Ju'alah ni pada minggu hadapan insyaAllah kalau tak ada urusan. Kita tutup masa kita dengan tasbih kepada dan surah subhanallah bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.